Halo semua, selamat datang lagi ke video kali ini bersama gua X Ryuga, di mana kita bakalan memulai astaga sabar ya. Hebat. No. Oh, betul. Bersama gua X Ryuga di mana gua bakalan menjelajahi Pulau Balboa part 2. Yay, di mana kemarin kita udah ke bagian 1 sama bagian 2-nya kan? Bagian stage apa sih namanya kemarin aku lupa. Nah sekarang kita bakalan langsung ke yang bagian 4 sama 6 ya. Nah di sana kita bakalan menjelajah di sana, tapi sebelum kita memulai videonya jangan lupa untuk di klik like, subscribe sama klik lonceng bellnya biar nggak ketinggalan kalau misalnya aku live stream atau membuat konten seperti ini, oke? Okay? Yuk kita mulai aja langsung daripada lama-lama. Soalnya kita masih harus menjelajahi pulau ini yang cukup besar. Terus thank you banget yang kemarin udah komen, udah komentar di video sebelumnya. Aku udah baca-baca komennya, banyak yang ngedukung juga. Aku berusaha lebih gak gugup lagi. Nah itu lagi, oke? Okay. Kamu gak usah ngapa-ngapain di sana. Ini kayak Mama Bear kan? Kalau nggak salah di Mama Bear-nya tuh ada sesuatu yang kita harus ambil. Tapi aku nggak inget apa. Atau nggak ada sama sekali. Mama Bear-nya mah ada di sana sih. Jadi kita aman. Nah di sini, di dekat-dekat sini. Mushroom. Oh, banyak juga ya. Tapi kita kayaknya nggak perlu dulu ini buat sementara. Kita bisa skip dulu. Oke. Kita coba ke sini. Hai. Aku nggak mau ganggu kamu. Kamu nggak usah ganggu aku. Sip. Kita jalan. Makanan ada, minumannya ada satu. Lupa ngisi. Apa deh? Jadi minum. Kok jadi minum jadi makanan. Yalah, ada begituan lagi. Aduh. No. Aduh. Aku nggak inget attack pattern-nya. No. Kok nggak mati-mati ya? Nggak lebih kuat ini. Oh, lebih kuat sih. Cuman tetap aja. Gak, aku tadi sempat bikin-bikin dulu dikit. Kalau nggak kita matinya sering banget dan itu bukan mati ya, kayak si spearnya tuh cepet ancur dan gak ada damage sama sekali ya kalau nggak itu. Ini kemana ya? Kita jalan-jalan dulu deh. Masalahnya nggak ada sign apa ya. Kan kalau yang kemarin mah ada ya. Oh iya, ini kesini, ini kesana. Oke, nggak ada juga di sini. Oke, dead end. Ini dead end. Oke. Sekarang kita ke bawah lagi. Dan jatuh. Aduh. Ya, sudahlah. Ada beruang. Oke, itu sign-nya tuh. Oke, sign-nya ke kiri. Oke, kita ke 4 dulu. Ternyata ini kita bisa buat dilempar nih. Yang ini nih, batu ini kita bisa buat dilempar. Kita ke sini. Yap, betul, kita ke sini. Nanti kita menjelajah lah dikit lah. Kanan kiri. Oke. Kanan. Oke. Kita mengikuti aja. Terus kita ini ke kanan. Sip. Manjat ini. Yuk. Kita manjat. Kita jalan-jalan. Kita juga udah dapet ini.
ini bakalan berguna banget. Oke, karena ini itu kita keempat dulu. Oke, ini kita ada beberapa kali percobaan. Kemarin kita ngambil resiko yang terlalu tinggi. Oke, di sini juga ada batu-batuan heist. Ternyata, nah di sini tuh kita harusnya bisa melempar. Coba kita lempar gini. Oke, coba kita gini. Coba lebih maju dikit. Nice. Sip. Kita jalan sekarang. Pantesan kenapa nggak ada apa-apa. Kirain tuh akan ke 6 dulu, ternyata nggak usah. Kita bisa langsung ke 4. Akunya yang nggak teliti. Kita naik. Ya kita naik dulu. Sip. Naik dikit lagi. Oke. Ini. Kita dapat apa di sini? Ada notes atau apa? Oke, ini notes. The kids are fighting. Oh, Astrid would have known how to make them stop. Oh, ini apa? I found her wrench out by the clearing. Oh, nice. Okay. On the radio. Please, I just want to talk, sis. Miranda is screaming outside. I hope her and Henry make up soon. Buset, berantem tuh. Tapi pengen anak-anaknya baik-baik aja. Oke, oke. Sekarang kita ke sini, ngecek sini. Gak ada apa-apa. Sip. Nah, kayaknya kita aja nyalain itunya doang ya. Stasiun-stasiun itunya doang. Ya udah, gak apa-apa. Kita juga dapat blueprint lagi. Artinya kita bisa nge-upgrade nanti bagian itunya kita. Bagian bagian buat kapal kita. Kok kapal sih, rakit ya? Ini nggak kapal, kalau kapal kan kayak kemarin yang besar gitu. Ini rakit. Aku kadang-kadang suka kebalik-balik guys. Kalau udah kayak gitu tuh disleksia aku muncul. Disleksia itu apa? Kayak penyakit. Kayak apa ya? Jadi kalau baca tuh susah. Terus suka kebalik-balik. Kadang-kadang suka canggung gitu kalau ngomong. Kayak gitu. Oke, daripada kita ngomongin masa lalu aku ya. Yuk kita fokus sama gamenya. Sekarang kita perlu ini buat motong. Penasaran di sana nembusnya kemana. Soalnya ini udah 2/3 nih. Harusnya bentar lagi selesai. Tapi gak tahu nih, kecuali ada quest-quest lagi nih. Apakah aku bakalan melawan Mama Bear? Nanti aja kita lihat. Ini kita maunya ke 6. Oke, kita kesini kalau ke 6. Ayo kita jalan. Jalan sini kanan kiri. Kulihat saja. Oke, banyak. Sip. Nice. Potong. Potong. Nice. Potong lagi. Potong lagi. Berilah aku jalan. Hah? Oke, kayaknya nanya jamur dong. Ini bisa di itu, di shuffle. Digali, di shuffle lagi. Ya digali ke bawah sini. Papa made his mind up a long time ago. He's going after Auntie. Miranda is following as always. Miranda is following as always. Istrinya ngikutin. Ini apa? I asked Miranda, but she and Henry don't tell me anything. Oh, they are hiding something. Did they figure out there's only space for two of them on the boat? I've decided. I leave the triplets in charge of the remaining relay stations. Bobby will take care of the bears. Yes, it's for the best. So many memories of this place. We'll find you, sis. I promise. Oh. Kakaknya menghilang. Ini siapa? Kecua. Buddy. Yeah. Could you be your name? I know you big time. I
would have been a goner without you. Yeah. Tip for future me. Bears are not cuddly. Say, it wouldn't be a rafter, would you? If you need some muscle on board, look no further. Okay. All right. Yeah. Leave the heavy lifting to me. Jadi dapat orang kita ini. Ini tujuan kita ke pulau selanjutnya artinya. Yap. Kakak Fantown. Oke. Okay. 8417. Oke. Okay. Itu bakalan buat video selanjutnya. Jadi kita udah dapat map baru ini. Tapi sebelum kita pergi dan itu, yuk kita jalan-jalan dulu aja. Mungkin ada yang bisa kita pakai gitu dari Bruno apa? Dari Palu Bruno atau apa? Tadi kan banyak banget peralatan yang kayak gitunya nyebar. Kita tukar dulu. Oke, artinya kita udah dapat ini. Nah, di sini aku nggak tahu apa yang terjadi nih, karena betulan chapter 1 tuh sampai sini. Artinya kita masuk ke chapter 2. Nanti kita lihat kita bisa dapetin apa aja. Kita balik dulu. Gelap banget, eh. Oke, sip. Jalan pulangnya kemana ya? Nyasak aku. Mama, tolong. Yuk kita ke bawah saja. Tadi kayaknya kita naik. Ini bukan ke bawah deh. Mungkin ke sini. Ya benar-benar kita ke sini. Artinya kita ke bawah sini. Kita dapat dua ini, tapi kita belum dapat yang lain tadi. Oke. Di sini kita nggak tahu apa-apa. Jadi di Pulau Balboa tuh kita menemukan satu orang doang. Tadi Bobby. Kita menemukan Bobby, tapi kita nggak tahu sekarang kita harus kemana nih. Kita ke bawah lagi. Mungkin kita harus ngumpulin barang-barang yang itu. Kita juga belum menjelajahi Pulau Balboa semuanya kan. Ini nggak ada. Oke. Okay. Di sini ada apa nggak? Halo, misi. Dia bisa diambil? Nggak ada. Oke, okay, dadah. Terus. Buset, aduh. Sini. No. Bandel. Aduh, jangan. Bandel. Sip, nice. Oke. Kita ambil ini aja. Koleksi dari Balboa Island. Ini udah pernah kita kesini. Oke, kita jalan-jalan ke tempat lain aja. Sini. Ke bawah sini. Kanan kiri. Lihat saja. Oke, sini. Sini kita naik. Oke, okay, belum nemu apa-apa. Kita naik ke atas. Kita lihat kiri. Kita lihat kanan. Oke, okay, kita belum juga nemu apa-apa ya. Ini kemana nih guys? Jalan pulang. Kan juga ini jalan pulang deh ini. Atau beda bukan ini, kita ada di ujungnya, beda lagi, beda jalan pulang tuh.
Kita jalan-jalan dulu deh. Kita butuh apa aja di sini? Ada 4 akustik. Ini kita ada 2. Ini Ranger Station. Kita ke Ranger Station dulu aja. Mungkin kita bisa nemu Mama Bear lagi. Ya Ella, ada lagi dong itunya. Ini. Aduh. No. 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 Sini. No. No. Sip, nice. Kita ke kanan. Di sini ada apa enggak? Lu moshi-moshi. Ya, enggak ada apa-apa. Oke. Yuk kita ke Ranger Station aja. Itu tuh ke kanan. Sip. Ini kemana? Kepo aku. Soalnya kan gede banget ya. Pasti banyak hal. Kosong, oke. Kita menjelajahi setiap bagian dari ini. Mungkin aja kita ada yang ketinggalan atau apa. Kan kita bisa itu ya. Oke. Oh, kesini lagi. Kita parkour lagi. Ayo, bisa-bisa-bisa, ayo. Sip. Ya. Oke. Kanan, kiri, nggak ada. Sip. Ini kanan sini nih, tapi aku nggak tahu nih. Ada workstation juga nih. Oke, gua nggak nemu itu. Balikin satu lagi, wrench. Ya, kita udah balikin lah ya minimal peralatannya. Ya udah, yuk kita balik aja ke itu dan ya mungkin kita sampai sini aja. Aku nggak tahu ini 2 item lagi di mana, tapi kayaknya kita juga nggak itu kayaknya side quest gitu. Kalau misalnya kalian mau nanti aku balik lagi ke sini buat ngelanjutin side questnya bilang. Terus kita juga udah dapat koordinasi baru ke Caravan Town. Selanjutnya kita bakalan menjelajah ke sana. Kalau kalian suka sama video kali ini ya, boleh di like, boleh di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga ya, kita ketemu lagi on the next video seperti biasa. Dan ya, see you guys later. Dan bye-bye.